Iya, memfungsikan kembali fungsi, ya, meningkatkan fungsi keluarga, ya, meningkatkan fungsi keluarga untuk kontrol terhadap anak, ya, kontrol perilakunya, kemudian menyisihkan waktu kepada anak, gitu ya. Kemudian bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki anak balita, bukan balita, di usia PAUD, gitu, jangan sungkan-sungkan untuk membicarakan tentang pendidikan seks, ya. Jadi boleh dibeli bukunya bagaimana pendidikan seks itu, banyak dijual, dan ini perlu diberitahukan, diberikan kepada anak-anak agar mereka paham, gitu ya, bisa menjaga organ-organ tubuh mereka agar tidak disentuh oleh siapapun. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih luar biasa. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir pada hari ini. Nah, untuk Anda pemirsa di rumah, pentingnya penanaman moral dan juga agama kepada anak-anak kita akan menjadi benteng yang kuat bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Saya Ani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan salam sejahtera.